Assalamualaikum, apa kabar Bunda hari ini? Semoga Bunda dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang banyak, amin. Pada hari ini, Mama mau masak gulai tunjang atau kikil sapi khas Padang. Bahan-bahannya adalah 1 kg tunjang kikil sapi atau kaki sapi, 1 bungkus santan kara, 250 ml air, 1 buah serai, 1 lembar salam, 4 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, kalau ada boleh, kalau tidak ada di skip. Bumbu yang dihaluskan, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah kemiri, setengah sendok teh ketumbar, 3 cm lengkuas, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula putih, 10 buah cabai merah, 8 buah cabai rawit. Pertama-tama rebus tunjang selama 3 jam atau 30 menit jika menggunakan panci presto. Masukkan daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk. Tunggu hingga matang. Haluskan bumbu-bumbunya. Panaskan minyak sayur. Goreng bumbu yang dihaluskan hingga matang. Masukkan garam dan penyedap rasa. Aduk-aduk. Dan siap dihidangkan. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.